sebagai wadah untuk menyambung silaturahmi. Laskar Macan dan BNS tidak memandang suku dan tidak memandang agama. Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan untuk mengadu kekuatan dengan yang lain, yang jelasnya kita ingin membuktikan bahwa Laskar Macan ini siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dan aparat. Kita tekankan adalah NKRI. Karena kita berpijak di bumi Indonesia. Setuju?